Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mayor Teddy, belakangan menjadi pembicaraan warganet perihal video viral di media sosial. Dalam video viral tersebut, Mayor Teddy tampak sedang bersama Prabowo yang sedang mendampingi Presiden Joko Widodo, Jokowi, dalam sebuah kegiatan di sebuah rumah sakit. Saat Presiden Jokowi melintas, tampak seorang dokter yang kemudian dipegang tangannya oleh Mayor Teddy. Mayor Teddy kemudian tampak mengatakan sesuatu kepada dokter tersebut yang belakangan diketahui berpangkat kolonel. Setelah itu, dokter tersebut tampak langsung terdiam dan bersandar ke dinding setelah ditegur Mayor Teddy. Video tersebut lantas viral dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sebagian warganet menilai sikap Mayor Teddy berlebihan dan arogan kepada seniornya meski saat itu ia dan Prabowo sedang mendampingi Presiden. Menanggapi video viral tersebut, Kepala Biro Humas, Karohumas, Sekjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta menjelaskan video tersebut terkait kegiatan Presiden RI yang didampingi oleh Menhan pada saat berkeliling melihat fasilitas RSPPN Panglima Besar Sudirman beberapa waktu yang lalu. Ia menjelaskan Mayor Teddy selaku ajudan Menhan pada saat itu sedang menyampaikan SOP, Standard Operational Procedure, keprotokolan kepada Dr. Gunawan Rusuldi selaku Kepala Rumah Sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.